Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Sambil nemenin berangkat ke kampus. Hari ini rencananya mau kemudian nguji proposal penelitian. Jadi di Unjani itu ada mata kuliah namanya proposal usulan penelitian. Mata kuliahnya namanya proposal usulan penelitian atau PUSPEN. Harapannya dengan adanya mata kuliah ini ketika nanti neliti di skripsi itu jadi lancar. Karena usulan penelitiannya udah bagus, udah disetujui, udah dibimbing dengan baik. Niatnya gitu, rencananya seperti itu. Nah, hari ini bakal nguji beberapa orang mahasiswa terkait itu. Ngomong-ngomong soal ujian, teman-teman, seringkali kita tuh jadi gini nih, ngomong-ngomong soal ujian, hal yang paling mestinya kita nikmati adalah kesadaran ya, terutama kesadaran akan belajar. Teman-teman waktu kecil nyadar nggak sih belajarnya? Atau karena disuruh ya sama orang tua waktu kita SD, sekolah ya harus sekolah ya karena disuruh ya. Waktu kita SMP bangun pagi-pagi ya harus sekolah ya karena disuruh. Tapi ada kenikmatan yang luar biasa, yaitu apa? Melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Sengaja bangun tidur, semangat belajar, karena sadar bahwa ini tuh menyenangkan, bahwa yang aku lakukan itu penting buat masa depan. Itu tuh nikmat banget. Jadi salah satu hal yang sering kita lupa adalah kesadaran. Yang membuat nikmat sesuatu adalah kesadaran. Lagi makan, kita sadar lagi makan, bisa menikmati. Perjalanan ini ya, kita sadar lagi ada di perjalanan, bisa menikmati. Karena kalau udah masuk ke dunia lamunan, maka realitas atau kenyataan itu nggak kita sadari lagi. Sulit untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya kebersyukuran. Maka kesadaran itu kenikmatan yang luar biasa. Nah, termasuk juga ujian, teman-teman. Kalau tahu kita dalam proses belajar, maka ujian itu nikmat. Kenapa? Ya, karena orang-orang yang lagi belajar sadar bahwa ujian itu salah satu proses pembelajaran. Gak mungkin orang belajar tanpa ada ujian. Gak mungkin orang naik level karena ada ujian. Nah, makanya orang-orang yang sadar bahwa kehidupannya adalah berproses, merupakan sebuah perjalanan, dia akan menyadari, menghayati bahwa ujian itu bagian dari kehidupan, dan dengannya dia bersyukur. Pertanyaannya, teman-teman, apakah teman-teman dalam menjalani keseharian itu sadar apa enggak? Jangan-jangan selama ini kita nggak sadar sedang melakukan apa dalam kehidupan. Nah, udzubillah.